Guys. What's up guys, welcome to Sobat Los. Balik lagi ke YouTube channel Octavian Denny Everything. Di video kali ini kita bahas cara mendapatkan cube di event Transformer tahap 2. Oke lah, begitu ya. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan share juga ke teman-teman sosmed lainnya. Dan jangan lupa juga aktifin notifikasi untuk video terupdate-nya. Oke, baiklah. Tanpa basa-basi, kita harus ke cara mendapatkan cube untuk dapatkan tiket Transformer dan hadiah eksklusif border dari Autobot dan Decepticon. Oke, let's go. Nah, yang pertama adalah sebelum ke hadiahnya, alangkah baiknya kita ke kuisnya ya, sebelas ya. Oke. Yang pertama, seperti biasa, login ke dalam game akan mendapatkan 20 cube dan emblem trial ya, sebelas ya. Oke. Selanjutnya, mainkan satu pertandingan di mode klasik, rank, magic cheese, dan brawl akan mendapatkan 20 cube dan emblem trial. Selanjutnya, selesaikan satu pertandingan dengan tim Hero Transformer yang direkomendasikan di tim Anda akan mendapatkan 10 cube ya. Selanjutnya, lakukan satu kali draw di event gacha MLBB X Transformer akan mendapatkan 20 cube ya. Kita klaim dulu ya. Nah, kita udah dapat berapa ini? 40, 60 ya. Oke. Selanjutnya, login selama 4 hari akan mendapatkan 50 cube. Selanjutnya, mainkan 6 pertandingan dengan teman di mode apapun ya, dari klasik, rank, brawl, dan magic cheese ya, akan mendapatkan 60 cube. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk setiap misinya itu ditetap berapa ya? Ya bisa jadi 100 cube per hari atau bisa jadi 80 cube per hari ya, sebelas ya. Oke, kita langsung ke list hadiahnya ya, sebelas ya. Oke. Yang pertama ada Magic Dust. Perlu mengumpulkan 20 energi cube. Nah, yang selanjutnya perlu mengumpulkan 40 energon cube akan mendapatkan repeat ejects selama 3 hari. Selanjutnya, perlu mengumpulkan 60 energi cube akan mendapatkan premium skin fragment. Selanjutnya, Gravity Autobot 3D perlu mengumpulkan 80 energi cube. Nah. Selanjutnya, Hero Trial Cut 4 3 hari perlu mengumpulkan 120 energi cube ya. Selanjutnya, Mi Grimlock King 3 hari perlu mengumpulkan 160 energon cube. Selanjutnya, perlu mengumpulkan 200 energon cube akan mendapatkan magic dust ya, 20 ya. Nah, perlu mengumpulkan 250 energi energon cube akan mendapatkan Transformer Border Choice Chase. Nah, di situ ada Border Autobot dan Border Decepticon ya. Selanjutnya, perlu mengumpulkan 300 energon cube akan mendapatkan Hero Fragment. Selanjutnya, perlu mengumpulkan 350 energon cube akan mendapatkan Emote My Time Will Come selama 3 hari ya. Selanjutnya, perlu mengumpulkan 400 energon cube akan mendapatkan Epic Skin Trial Pak ya. Ya, epicnya ada Zilong, ada Vexana, ada Saber atau yang lainnya ya, 11 ya. Oke. Selanjutnya, perlu mengumpulkan 450 energon cube akan mendapatkan Gravity Decepticon 3 hari ya. Oke. Perlu mengumpulkan 500 energon cube akan mendapatkan 20 magic dust. Selanjutnya, perlu mengumpulkan 550 energon cube akan mendapatkan Hero
Choice Cheese. Nah, ini hero Choice Cheese ini hero yang terlibat dalam Transformer, yaitu ada Roger, Popol, si Aldous, Johnson, Megatron, si Granger, dan ada Ace Brock ya, Space Balls ya. Oke. Selanjutnya perlu mengumpulkan 600 Energon Cube. Akan mendapatkan 2 premium skin fragment. Nah, selanjutnya perlu mengumpulkan 700 Energon Cube. Akan mendapatkan 1 tiket free ya, Space Balls ya. Oke. Selanjutnya perlu mengumpulkan 800 Energon Cube. Akan mendapatkan epic skin trial card selama 1 hari. Ini masih sama ya, Space Balls ya. Saya sudah jelaskan dari tadi ya, hadiahnya di epic skin trialnya. Dan untuk door prize-nya, apa? Perlu mengumpulkan 900 Energon Cube, akan mendapatkan 1 tiket Transformer Pass ya, Space Balls. Wow, ini lumayan juga sih. Wah, free banget ya. Jadi untuk player gratisan cuma hanya dapat 1 tiket Transformer Pass saja ya. Dan plus ditambah pre-ordernya satu kali juga, jadi dapatnya 2 kali. Kalau mau top up ya lebih ya, dapatnya lebih-lebih lagi ya, sekitar 10 kali, 20 kali, bahkan 48 kali ya, Space Balls ya. Wow, missing sekali ya. Wah. Oke. Nah, ini ada keterangannya. Transformer Brother Choice Cheese, kumpulkan 200 Energon Cube lagi untuk mengklaim ya. Kita nggak usah klaim ya, kita klaimnya sampai 900 Energon Cube ya, biar dapat Transformer Pass tiket ya. Itu lebih enak ya, Space Balls ya. Oke, sekian untuk video saya kali ini. Semoga terhibur, semoga terinspirasi bagi kita semua ya, Space Balls ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Lows, bye bye. Cara dapatkan tiket Transformer Pass secara gratis di event Transformer Part 2. Yeah, bye bye.